Dan adem ya. Ya apa tuh? Oh, pilihan suasana, yang itu. Iya. Pilihan yang pemilu. Oh iya, kalau mau disambung-sambungin bisa tuh. Dan kalau mau mimpi tuh kayak ngitung banget gitu loh, apakah bisa tercapai gitu, apakah semua usaha menuju mimpi itu akan jadi sia-sia kalau misalnya akhirnya ternyata dunia perang dunia 3 gitu kayak itu kan. Tapi di dalam keterbatasan mereka itu aku ngelihat mimpi yang sangat besar sih di mata mereka. Halo, saya Monita Tahalea. Dan saya Ananda Badudu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita sedikit, dan kita bakalan nyanyiin. Ada nyanyi juga dua lagu yang kita tulis bersama. Yuk, di channel Narasi. Halo Mon. Halo Nan. Apa kabar Mon? Baik. Kita mau mainin lagu apa Mon? Kita mainin lagu Jauh Nan Teduh ya Nan. Lagu yang kita tulis tahun 2020 ya. Oh, 20 pas lagi pandemi. Ah, sebelum kayak sebelum. Terus buat album dari Balik Jendela. Kalau gitarnya kayaknya udah dari 2018. Oh, kamu bikinnya dari 2018 ya. Oke. Lihat liriknya aku selesain kayaknya 2019. 2020 lagu dan album dari Balik Jendela rilis, terus pandemi, terus gak pernah dimainin. Oh iya, baru sekarang dimainin. Jadi apa? Jauh Nan Teduh. Boleh ceritain ini, kayaknya aku juga belum pernah nanya langsung gitu Mon. Aku belum pernah kasih tau ya Jauh Nan Teduh. Jauh Nan Teduh tuh apa ya Nan, sebenarnya lagunya berasal dari perenungan gitu. Waktu nulis liriknya tuh lagi dalam kelelahan dan kebimbangan aja, fase-fase bimbang, harus memilih banyak hal, harus memutuskan banyak hal, terus berpikir aja gitu. Jauh Nan Teduh tuh kayak aku ngebayanginnya kayak Tuhan tuh di hidup aku tuh jauh tapi meneduhkan selalu gitu, kayaknya nggak bisa dilihat nggak dengan mata, tapi rasa-rasanya kalau aku lagi duduk terus pengen senderan di sebelah Tuhan tuh aku pengen cerita semuanya. Jadi kayaknya jauh tapi sebenarnya tuh deket banget, hanya sejauh doa aja gitu. Oh ya, aku baru nanya dan baru denger itu kayak harusnya aku tanya dari dulu ya. Gak apa-apa, surprise. Kalau misalnya itu tahun 2020 pilihan-pilihan, kalau sekarang kan pilihan, ngomongin pilihan kayak banyak. Deketnya pemilu gitu ya. Waktu itu kan enggak ya? Gua jauh ya, belum. Iya, pilihan-pilihan hidup gitu ya. Kali ini juga kayaknya lumayan teduh dan adem ya. Ya apa tuh? Oh, pilihan suasana, yang itu. Iya. Pilihan yang pemilu. Oh iya, kalau mau disambung-sambungin bisa tuh. Kurasa juga jauh dan teduh, pilihan pemilu. Emang sekarang rasanya lebih adem sih. Dibandingin sama pemilu-pemilu yang kemarin, kayaknya kalau misalnya, kayaknya orang banyak belajar dari pemilu yang kemarin Mon. Untuk lebih santai dan slow daripada gontok-gontokan di bawah terus ujung-ujungnya di atas seperti itu, kayak ngapain lah kita, kayak ngapain gontok-gontokan mengulang yang kemarin, kita lebih slow aja yang sekarang dan lebih adem, lebih. Iya. Dan kayaknya yang paling menarik adalah justru anak muda zaman sekarang lebih kritis dan lebih bijaksana ya harapannya. Kalau Gen Z lebih kayak iya, lebih jauh, jauh lebih terdepan gitu daripada kita di era muda gitu gak sih? Maksudnya kita di era, kita udah gak muda ya sekarang. Langsung aja yuk, aku pengen bawain, kita bawain dulu aku Jauh Nan Teduh. Oke. Bahu yang teduh.
Lihatlah, lihat daun-daun berbisik. Dengarlah, dengar rintik hujan tertawa. Lihatlah, lihat daun-daun berbisik. Dengarlah, dengar rintik hujan tertawa. Deras hujan dan hangatnya pelukan meruntuhkan segala keraguan. Desau angin dan hampanya lamunan tenggelam di dalam dekapan. Berjalan bersama waktu, jalan kehidupan menuju masa yang datang, dan makna yang memanggilku pulang. Ku jauh. Belakangan ini pun emang sejujurnya kayak resah banget. Tapi resahnya tuh rada unik karena menyangkut sesuatu kejadian yang sangat jauh dan gak pernah bersentuhan langsung gitu. Kayak maksudnya unik kayak, oh ternyata suatu kejadian yang di jauh di sana tuh bisa mempengaruhi kita sampai segitunya di tingkat personal ya. Maksudnya ini adalah situasi perang di Gaza itu loh. Kayak kan kita lihatnya kan dari sosial media gitu ya. Cuman itu sangat pas awal-awal tuh aku kayak moodnya ikut-ikutan hancur gitu loh. Padahal itu kayak sesuatu yang terjadi sangat jauh gitu. Aku rasa itu hal yang kegelisahan itu memang hal yang ditaruh. Aku rasa itu emosi yang Tuhan taruh di setiap manusia juga. Itu yang menyebabkan kita sebagai manusia punya rasa peduli kan sama satu sama lain. Jadi pastilah seluruh dunia merasakan, ikut merasakan kesedihan, ikut merasakan kegelisahan walaupun kayaknya jauh ya. Cuma aku rasa akan selalu baik kalau kita terus menyampaikan pesan yang menguatkan. Masih ada mimpi, masih ada pengharapan gitu. Karena ya masih ada orang-orang yang saling peduli gitu. Iya, ngomongin soal mimpi dan pengharapan, pas di awal-awal tuh sempat kayak paling mikir, oh ini paling 2 minggu abis itu deeskalasi ada kemudian bakal menurun lah gitu ya ke tingkat keparahannya. Tapi ternyata makin kesini kayak gak turun-turun gitu. Jadi makin, jadi apa ya, jadi kayak pesimis melihat dunia. Dan kalau mau mimpi itu kayak ngitung banget gitu loh, apakah bisa tercapai gitu, apakah mimpi ini terlalu muluk-muluk, atau apakah semua usaha menuju mimpi itu akan jadi sia-sia kalau misalnya akhirnya ternyata dunia perang dunia 3 gitu kayak itu kan. Gitu sih maksudnya. Kalau kita ngelihatnya jauh ke situ, nggak tahu ya, aku sebagai manusia yang kayaknya terbatas aja pikirannya, pasti
akan larinya ke perasaan takut gitu, nggak kebayang karena nggak bisa lihat juga masa depan kayak gimana kan. Cuma aku pernah punya satu pengalaman yang nggak usah yang jauh gitu, yang deket, menyeberang pulau aku ketemu anak-anak sekolah dasar di Papua ya. Fasilitasnya sangat sangat minim banget, sekolahannya juga keadaannya nggak kayak kita ya di kota besar gitu ya. Tapi di dalam keterbatasan mereka itu aku ngelihat mimpi yang sangat besar sih di mata mereka. Padahal mungkin mereka nggak ngelihat dunia yang kayak kita gitu, yang serba lengkap, serba fasilitas kita semua ada deh, internet mereka internet juga nggak ada gitu nan. Tapi mimpi mereka tentang masa depan mereka tuh sangat besar banget. Hal-hal kayak gitu, pengalaman kayak gitu, bertemu dengan anak-anak yang bakal jadi penerus masa depan bangsa kita gitu, bikin pengharapan dan mimpi yang lebih besar lagi sih. Sekecil apapun, kayaknya ada hal yang bisa kita taruh gitu. Aku kalau dalam situasi belakangan ini aku memilih untuk terus berpengharapan sih. Dan ngelakuin apa yang kita bisa, mimpi yang deket-deket dulu, sampai hopefully mimpi itu bisa jauh ke depan sana, bisa mencapai, menggapai orang-orang atau anak-anak, orang-orang yang lebih luas lagi gitu. Atau mungkin kehidupan yang mereka jalanin sebenarnya itu yang lebih membahagiakan kalau dibandingin sama kehidupan kota yang kita jalanin. Iya, kita gak pernah tahu ya. Terus kamu deg-degan gak sih, kita bentar lagi bakal konser tanggal 13 November. Ya, itu juga salah satu mimpi yang akan segera terwujud. Iya, karena udah tinggal beberapa hari ya. BTW aku mau bilang sangat senang bisa berbagi panggung sama kamu nan di konser pada waktu aku nanti. Aku juga, itu sebuah kehormatan dan kebahagiaan mon bisa berbagi panggung dan lagu dan dinyanyiin bareng di showcase konser intim pada waktu. Dan senang banget banyak teman-teman yang antusias karena tiketnya sold out dalam 3 hari. Terus banyak teman-teman yang support juga. Senang banget. Jadi gak sabar sih untuk tanggal 13 November konser intim pada waktu. Gak sabar buat latihan, mudah-mudahan aman. Terus kita bakal bawain lagu yang kamu tulis ya. Oh iya, di album judulnya kamu, apa mimpimu? Hiduplah hidup. Ya kan? Angkat dan rayakan. Angkat dan rayakan. Ini, judulnya apa mimpimu? Apa mimpimu? Tangan.